Halo Splavers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas update klasemen sementara, juara grup, runner up, dan 4 peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Mari kita lihat klasemen sementara perebutan tiket 16 besar Piala Asia dari hasil putaran pertama. 6 juara grup sesuai peringkat dengan kemenangan terbesar ditempati Jordan, Iran, Qatar, Jepang, Australia, dan Thailand. Berikutnya 6 runner up grup A hingga grup F dari hasil putaran pertama ditempati oleh Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Irak, Saudi Arabia, Suriah, dan CNPR. Selanjutnya 6 peringkat 3 dari masing-masing grup yaitu Tajikistan, Uzbekistan, Oman, Vietnam, Bahrain, dan Hong Kong. Serta 6 peringkat terakhir dari masing-masing grup yaitu Indonesia duduk di peringkat pertama, kedua ada India, Kyrgyzstan, Palestina, Lebanon, dan Malaysia. Sekarang mari kita lihat hasil putaran kedua fase grup Piala Asia 2024. Lebanon versus CNPR berakhir 0-0. Dapat 1 poin CNPR, maju ke peringkat 5 runner-up sementara. Raih 1 poin, Lebanon maju ke peringkat 1, peringkat terakhir grup A hingga grup F. Lanjut ke partai kedua, Tajikistan kalah 0-1 dari Qatar. Koleksi 6 poin, Qatar menjadi negara pertama lolos 16 besar Piala Asia 2024. Sementara Tajikistan turun 1 peringkat dari peringkat 3 masing-masing grup. Dengan hasil ini, berikut daftar negara yang duduki posisi lolos 16 besar di 2 partai pertama putaran kedua. Selanjutnya, untuk hari ini akan ada 2 partai putaran kedua dari grup B, yaitu Suriah versus Australia pukul 18.30 WIB dan India versus Uzbekistan pukul 21.30 WIB. Kita akan update negara yang lolos serta peluang untuk lolos lainnya setelah 2 pertandingan tersebut. Berbicara mengenai peluang, Indonesia masih mungkin menjadi juara grup jika bisa mengalahkan Jepang dan Vietnam. Namun, jika kalah versus Jepang dan menang versus Vietnam, masih ada kemungkinan menjadi runner-up atau peringkat 3 terbaik, bergantung skor kemenangan dari negara lain. Inilah sekilas info update klasemen sementara juara grup, runner-up, dan peringkat 3 serta peringkat 4 fase grup putaran 2 Piala Asia 2024 serta daftar negara yang lolos 16 besar. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.